apa kabar saudaraku semua? Jumpa lagi dengan saya Suyitno. Nah, kali ini saya akan membahas gimbal yaitu Vayutech Scrub C dengan saudaranya Scrub F2 ya. Ya, saudaraku ya. Yang pertama saya bahas yaitu perbandingannya Vayutech Scrub C ini dengan saudaranya Scrub F2. Ya. Jadi yang pertama yaitu daya beban ya, saudaraku ya. Nah, ini daya bebannya ini itu sama-sama 2,5 kg ya. Jadi sama ya, saudaraku ya. Dan baterainya itu sama-sama tahan 13 jam ya. Dan ini ya saudaraku ya, yang F2 ini ya, ini layar sentuh ya. Di sini ada nampil motor power, polo speed, lock mode dan skenario ya. Nah, sedangkan di sini yang Scrub C itu manual ya saudaraku ya. Nah, ini ya. Jadi apa perbedaannya? Nah, sekarang begini. Kalau untuk yang C, nah ini saya tekan A. Nah, ini ya. Nah, ini saya tekan L, dia putar. Ya, tekan lagi itu untuk tambah speed. Nah, ya. Nah, ganti R, putar ke kiri. Nah, ya. Selesai putar A gini ya. Oke. Nah, sedangkan di sini, nah, saya tekan ke sini. Skenario. Nah, ya. Baru cari auto. Nah, ini saudaraku. Ya. Nah. Ini. Ya. Ini ya. Nah, oke. Okay. Ya. Nah, ini untuk yang F2 keluar e-kit ya. Ya. Nah. Ya. Nah, ini enak ya secara pegangannya. Nah, ini kan. Jadi tadi itu kalau ini A ya, dan A ini oke. Nah, tadi itu ke auto rotasi ya, kalau untuk F2 ya saudaraku ya. Oke. Nah, kalau untuk yang Scrub F2 ya. Nah, ini saya tekan FPE. Nah, ya. Ini ada pilihan FTF, PF, FPV ya dan sebagainya ya. Ini adalah tail pan roll dan sebagainya ya. Tapi ini kalau saya untuk C, ini cukup tekan saya ini M. Nah, ya. Nah, tekan M ini seperti ini ya. Nah, sebentar. Nah, ini masih ngelock ya. Ini masih ngelock ya. Nah, ini ngelock masih. Nah, ini saya tekan satu kali. Tet. Nah, ini jadi pan. Nah, ya, jadi pan ikut. Ya, saya putar-putar ikut. Nah, saya tekan lagi. Nah, ini til. Nah, til ini ya, tilnya. Nah, ya ikut atas, dud ya. Nah, ikut tilnya ya. Nah, saya tekan lagi satu kali. Nah, ini roll ya. Nah, roll ya. Nah, rollnya nih. Nah. Ini rollnya. Ya. Ya, oke. Mantap. Oke. Kalau saya ke F2 ya, tekan ini ya. Det. Nah. Saya tekan
PTF. Nah, saya coba ya. Nah, dia ikut ya. Pannya ikut. Nah, pannya ikut. Tilnya juga ikut. Ya. Nah, nih. Tilnya ikut ya. Nah, saya ganti ke ini. Nah, ikut. Ya, ikut. Ganti. Nah, semua ikut. Nah, i-all. Nah, ya. Oke. Nah, ikut. Ya. Oke. Nah, kalau untuk potret ya, untuk potret yaitu ditekan ini ya. Nah, tekan ini dua kali. Tapi kalau yang untuk F2 saya tekan ini, yang F1 ini dia maunya satu kali. Ini dua kali, saya coba ya. Oke. Itu dua. Nah, ya, ini potret ya. Nah, posisi potret untuk TikTok-TikTok itu ya. Nah, ini posisi potret. Harus posisi lurus ya. Harus posisi lurus, nah itu baru bisa potret. Nah, untuk TikTok-TikTok ya. Kembali dua kali. Nah, ya. Kalau yang untuk ini F2 ya. Ini saya mau tekan satu kali. Nah, ya. Nah, satu kali. Kalau yang C tadi dua kali, kalau ini tekan satu kali. Nah, kembali satu kali ya. Nah, satu kali saja ketuk. Kembali satu kali ketuk. Itu bedanya ya. Oke. Ini ya, saudaraku ya. Tombol yang kanan ini kalau untuk yang scrub C, ini fungsinya adalah untuk tune otomatis ya. Tune otomatis untuk menyesuaikan kamera, daya beban kameranya ya. Tapi kalau untuk yang F2 itu hanya untuk kunci lock screen ini ya. Nah, untuk nge-lock screen supaya tidak kesentuh dan untuk kembalikan ya, seperti ini. Nah, untuk kembalikan gini ya bedaannya. Oke. Nah, kalau untuk scrub C untuk selfie ya, untuk lensa ke belakang itu tekan ini trigger ini tiga kali. Itu dua tiga. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini kembali itu 2 3. Nah, ini kalau untuk C ya. Untuk C, tetapi kalau untuk yang F2 itu di sini. Buka skenario ya. Nah, cari selfie atau ya ini. Nah, iya. Nah, kembali. Nah, ini kalau untuk F2 ya saudaraku ya. Oke. Saudaraku ya, untuk mengenai tombol ya scrub C dengan F2 itu sama ya. Nah, ini mulai ini sama. Semua fungsinya sama. Ini untuk mode-modenya sama ya. Sama ya. Nah, ya. Juga ini ya. Sama juga ya mode AB ini untuk tracking kameranya juga sama ya. Nah, ini sama. Semua sama ya. Oke, sama saudaraku. Oke. Oke ya, saudaraku ya. Payutex Scope C ini dengan Scope F2 secara fisik sama ya. Dan daya bebannya maksimalnya kan 2,5 kg ya. Artinya bisa dipakai SLR maupun mirrorless ya. Dengan pakai lensa yang ukuran 85 mm ini ya. Jadi mampu sekali ya. Oke saudaraku ya. Oke ya saudaraku semua ya. Itu review saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan informasi dari saya ya, kalau belanja peralatan foto maupun video, jangan lupa hubungi Sinar Bahagia. Alamatnya yaitu Jalan Keramat Gantung 63 Surabaya ya. Atau WA ke 081 51 56 379 56 ya.
yang melihat video saya, jangan lupa yaitu subscribe dan share ya. Dan saya doakan semoga saudaraku semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu, banyak rezekinya dan sukses. Amin.